Langkanya gas LPG 3 kg sejak beberapa hari terakhir membuat warga Denpasar, Bali rame-rame menyebut menyerbu pangkalan gas melon ini. Iya, dalam waktu 15 menit sebanyak 200 tabung gas LPG pun langsung ludes terjual. Siapa cepat dia dapat. Sepertinya peribahasa ini menjadi pegangan warga Denpasar, Bali untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Bagaimana tidak, kelangkaan gas melon ini membuat warga harus berlomba menjadi yang terdepan saat antre gas LPG di pangkalan. Telat sebentar saja dipastikan mereka pulang dengan tangan hampa. Di pangkalan LPG di Denpasar, dalam 15 menit, 200 tabung gas LPG 3 kg habis terjual. Penjual pun harus membatasi setiap orang maksimal hanya bisa membeli 2 tabung saja. Antrenya ramai banget. Terus kita punya 200, sedangkan yang minta itu hampir ya 500-an mungkin. Itu pun kita bagi satu-satu aja, satu, dua. Sementara salah seorang warga yang terlambat datang harus gigit jari karena tidak bisa mendapatkan gas untuk memasak di rumah. Dari kemarin. Nggak dapat itu? Iya. Terus gimana kalau sulit nyari gas nih, Bu? Ya gimana, Mbak? Saya cuma masak-masak biasa aja. Untuk harga di pangkalan, LPG 3 kg hingga Rabu masih dijual sesuai harga eceran resmi dari pihak Pertamina. Tim Liputan, CNN Indonesia.